Tengok eh. Menghindarkan diri dari perbuatan menjadi Quran sebagai sumber penghasilan dan pekerjaan. Jangan. Ingatlah. Jangan. Jangan jadi sumber pendapatan dia. Apa dia? Quran. Benda tu tak haram. Haram ke orang buka pusat Iqra lepas tu ambil yuran? Tak haram. Benda tu dibenarkan dalam Islam. No? Bahkan banyak dalil terlalu banyak dalam hadis pun ada mengambil ujrah fi tadrisil Quran. Begitu juga para ulama salaf, banyak kisah mereka sendiri membayar kepada guru-guru Quran yang mengajar anak mereka Al-Quran. Al-Imam Abu Hanifah apa semua tu depa bayar orang depa. Tok guru yang mengajar Quran ajak anak-anak ni tok anak-anak para ulama ni depa bayar. Kan? Ha. Tapi hari ni apa? Hari ni apa yang jadi? Ada kan pusat-pusat pengajian Quran yang kenakan yuran memang ada, tapi ibu bapa pula tak bayar. Tak bayar yuran. Yuran tuition pulun. Satu subjek berapa ringgit tuition? Kalau SPM kan satu subjek RM40, ambil 4 subjek 5 subjek 200, bayar subjek tuition Quran sebulan RM30, bayar tak? Tak bayar, ramai tak bayar kan. Subhanallah. Diriwayatkan daripada Abdul Rahman ibn Shibl radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah, ini sahabat Abdul Rahman ibn Shibl, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Quran wala ta'kulu bihi, bacalah Quran dengan menggunakannya untuk mencari makan. Wala tastakthiru bihi, jangan mencari kekayaan dengannya, dengan Al-Quran. Subhanallah. Ingat nah. Orang yang paling mulia sekali ialah apabila seorang ahlul Quran itu Allah Taala tak jadikan Al-Quran sebagai mata pencarian pendapatan dia. Apabila Allah Ta'ala tidak menjadikan Quran sebagai mata pencarian pendapatan dia. Iqra'ul Quran wala ta'kulu bihi, bacalah Quran dan jangan menggunakannya untuk mencari makan. Jangan mencari kekayaan dengan Quran. Jangan menjauhinya dan jangan melampaui batas di dalamnya. Tengok muka surat 62. Diriwayatkan daripada Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu, ni sahabat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kamu nak kenal sahabat senang je. Bila kamu baca ayat tu daripada Jabir radhiyallahu anhu daripada Nabi. Yang tu mesti sahabat. Contohlah lepas ni jumpa nama yang tak kenal daripada sekian-sekian daripada Nabi. Maksudnya yang mana yang sahabat? Yang nama yang sebelum Rasulullah tu. Yang tu sahabat. Bacalah Al-Quran sebelum datang suatu kaum yang mendirikannya seperti menegakkan anak panah dengan terburu-buru, dan mereka tidak mengharapkan hasilnya di masa depan. Saya tak tahu huraiannya. Riwayat Imam Abu Daud. Nah, tu bawah tu ada. Dia meriwayatkannya dengan maknanya dari riwayat Sahal bin Sa'ad. Okey, dia meriwayatkannya. Dia tu siapa? Aiman. Apa kak cari? Hafizullah. Dia Jabir, pandai. Tulis, dia tu Jabir. Siapa yang tak tahu, yang dia tak tahu sebelum Hafizullah jawab, tulis. Dia garis perkataan dia, tulis Jabir. Sayyiduna Jabir radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis di atas dengan makna yang sama seperti diriwayatkan oleh siapa? Sahabat nama Sahal bin Sa'ad. Sahal bin Sa'ad ni siapa? Tabi'in ke tabi'at tabi'in? Salihin. Sahal bin Sa'ad ni siapa? Tabi'in. Amzar? Tabi'in. Danish Irfan? Tabi'in. Muhammad Rifai. Saya bin Sa'ad siapa?
Aiman? Ha? Irfan? Sahab bin Sa'ad ni tak sahabat. Subhanallah. Dia riwayatkan hadis ni sama macam Sayyidina Jabir, sahabatlah. Hadis pasal apa Imam Nawawi buat mai riwayat Sahal bin Sa'ad? Kenapa Imam Nawawi datangkan bi riwayat Sahal bin Sa'din? Limadha? Sebab hadis di atas makna dia susah faham. Apa dia? Datang satu kaum mendirikannya seperti menegakkan anak panah. Mendirikannya, nya tu apa dia? Imran? Di atas tak sah? Al-Quran. Nabi sebut di atas tadi ayat dia payah. Satu kaum yang mendirikan Quran seperti anak panah, tak faham. Okey, tengok riwayat Sahal bin Sa'ad, ertinya mereka mengharapkan upahnya dengan segera berupa wang atau kemasyhuran dan sebagainya. Wal iyadhu billah. Ingatlah sampai bila-bila. Ahlul Quran apabila dimuliakan oleh Allah, kemuncak sekali apabila dia tidak menggunakan Quran sebagai mata pencarian dia. Dia tak pernah ambil upah dan duit melalui Quran. Dia tidak pernah mendapatkan kemasyhuran melalui Quran. Cari ayat ni. Diriatkan daripada Fudail ibn Amr. Amrin tu baca dia Amr. Fudail ibn Amrin tu Amr. Ejaan dia Ain Mim Ra Waw. Amr. Kalau Ain Mim Ra, bacaan dia apa? Kalau Ain Mim Ra saja, bacaan dia Umar. Pandai Nizar. Kalau Ain Mim Ra Waw, Amr. Amr. Diriwayatkan daripada Fudail ibn Amr, katanya dua sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki satu masjid. Ketika imam memberi salam, seorang lelaki berdiri kemudian membaca beberapa ayat dari Al-Quran. Kemudian dia meminta upah. Salah seorang dari keduanya berkata, "Inna lillah wa inna ilaihi raji'un." Okay, ini pasal apa? Pasal apa dia kata "Inna lillah wa inna ilaihi raji'un"? Ada orang mati ke? Bukan. Ada musibah. Kamu jalan, lepas tu ustaz tu jatuh. "Inna lillah wa inna ilaihi raji'un." Apa saja kecelakaan yang kamu tengok depan mata, bukan saja kematian, maka kita sebut "Inna lillah wa inna ilaihi raji'un." Sesiapa yang sebut "Inna lillah wa inna ilaihi raji'un" apabila dia melihat ataupun menghadapi musibah, Allah SWT akan hindarkan musibah tu daripada kehidupan dia ataupun kurangkan penderitaan dia untuk menanggung musibah itu, dan Allah Ta'ala akan memberikan dia pahala. Sebut "Inna lillah wa inna ilaihi raji'un". Kita naik kereta atas highway, belah sana ada insiden, "Inna lillah wa inna ilaihi raji'un". Allah Ta'ala hindarkan kecelakaan tu. Ingat lah? Ha, okay. Tu doa dia. Keluar-keluar, kasut hilang. Orang ambil. Orang pinjam. Selamat pergi tak kembali. Slipper. "Inna lillah wa inna ilaihi raji'un". Sebut. Allah Ta'ala bagi pahala, gandakan pahala kita, dan kemudian kecelakaan dan musibah tu takkan dikenakan kepada kita untuk akan datang. Siapa yang akan sebut, siapa yang melihat dan siapa yang menghadapi, semua boleh sebut. Bukan bila kawan kita hilang, dia yang sebut "Inna lillah", tak? Kita pun tengok, oh, apa siapa? Dia sebut "Inna lillah", kita tak tahu apa siapa. Slipper hilang pula. Kita kata "Inna lillah wa inna ilaihi raji'un". Mana dia? Mana dia? Okey, ni sahabat ni, sahabat ni depa masuk masjid dua orang. Satu orang baca Quran, kemudian dia minta upah. Sahabat seorang kata apa? "Inna lillah wa inna ilaihi raji'un". Apakah musibah yang dia tengok ketika tu? Apa? Minta upah tu dia panggil musibah. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, akan datang suatu kaum yang minta upah kerana membaca Quran. Subhanallah. Banyak tak zaman hari ni? Banyak. Upah baca Quran atas kubur. Ai. Ada tak? Ada. Bila mati, dia kata, "Saya nak upah 10 orang lah.
Maka hak pak-pak lebay Quran ni pun berkat mai lah baca Quran. Seorang 300. Seorang 200 tolong baca Ustaz, seorang 5 juzuk. Siapa yang meminta upah kerana membaca Quran, janganlah kamu memberinya. Isnad hadis ni terputus kerana Fudail bin Amr tidak mendengar daripada sahabat. Kena? Isnad hadis ni terputus maksudnya munqati'. Hadzal hadis sanaduhu munqati', maka dia jadi hadis dhaif. No, sebab tu ada perbezaan pendapat dari perbahasan apakah harus memberi upah kepada orang yang mengajar Quran. Ada dua pendapat para ulama, yang kumpulan pertama mengharamkan, yang kumpulan kedua mengharuskan. Ingatlah. Sebab apa? Sebab kedudukan hadis. Kedudukan hadis tadi. Ah ni tengok dia sebut ni. Sementara mengambil upah kerana mengajar Quran, maka para ulama berlainan pendapat. Nampak? Ambil upah ajak Quran, para ulama berkhilaf pendapat. Bukan semua ulama kata haram. Bukan semua ulama kata haram. Ada yang kata haram, ada yang kata harus. Tapi yang terbaik apa? Yang terbaik tak ambil, tak ambil upah. Itu yang terbaik sekali. No? Ayah Rifai buka kelas Quran. Ayah dia cerita guru yang mengajar Quran dekat tempat ayah dia buka tu ada yang dah 7 tahun, ada yang dah 10 tahun, ada yang dah 15 tahun, no? Berbelas-belas tahun pun ada. Ada yang dah meninggal 2-3 orang. Kesemuanya meninggal pada hari Jumaat. Fahim tak tahu kot ni ayah dia cerita. Tak tahu dia ni. No? Meninggal Jumaat. Meninggal Jumaat ni insya-Allah mulia. Insya-Allah mulia. Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi menceritakan larangan mengambil upah kerana membaca Quran dari sejumlah ulama, di antaranya Az-Zuhri dan Abu Hanifah. Hai. Ustaz pernah belajar dulu, Imam Abu Hanifah pernah bagi dinar kepada guru yang mengajar Quran kepada anak dia, Imam Abu Hanifah. Antara ulama yang larang mengambil upah ialah Al-Imam Zuhri dan Imam Abu Hanifah. Sejumlah ulama mengatakan boleh jika tidak mensyaratkannya. Pendapat siapa? Imam Hasan Basri. Bukan Basri ya. Basri, sad dengan huruf sad tulis. Tulis dengan bahasa Arab. Tulis dengan perkataan Jawi. Basra, Basra, Basri. Kamu jangan baca Basri, orang tahu kata kamu tak belajar. Orang alim dia tahu baca. Baca kat orang awam, orang awam tak tahu apa. Sebab tu hanya orang alim mengenal orang alim. No? Dia baca hadis, orang alim tahu dah. Orang alim lah, tok-tok guru kita. Tu kita takut. No? Imam Hasan Basri, Al-Imam Syabi dan Imam Muhammad Ibn Sirin. Dia tulis pendapat Ibnu Sirin. Ni bukan semua ulama biasa, nah. Bukan mufti-mufti Malaysia. Ni, nah. Hak ni semua mujtahid. Ulama mujtahid. Imam Hasan Basri, Imam Asy-Sya'bi, Imam Ibn Sirin, Imam Atha, Atha ibn Abi Rabah nama dia. Atha ibn Al-Imam Atha ibn Abi Rabah ahad ulama at-tabi'in. Min wujuh at-tabi'in, min sadat at-tabi'in. Al-Imam Malik ibn Anas, Imam Syafi'i dan yang lain berpendapat boleh mengambil upah, boleh. Sebab tu bukan semua mengatakan haram. Kira. Jika disyaratkan dan dengan akad yang benar, ada hadis sahih yang mengharuskannya. Cuba tengok. Ada tak hadis yang mengatakan harus mengambil upah? Ada. Ada hadis yang mengatakan harus mengambil upah sekiranya ada akad yang benar. Ada hadis sahih yang mengharuskannya kerana telah ada hadis sahih yang mengharuskannya. Okey, ulama yang melarangnya berhujah dengan hadis. Ubadah ibn Samit. Tu cara baca tu sahabat tu. Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu. Ni siapa dia?
Tabi'in ke tabi'at tabi'in? Amir, Ubadah bin Samit ni tabi'in ke tabi'at tabi'in? Tabi'at tabi'in, nampak? Wahbah, Ubadah bin Samit tabi'in ke tabi'at tabi'in? Tabi'at tabi'in. Tadi ustaz baru beritahu aja. Aidil, Ubadah bin Samit tabi'in ke tabi'at tabi'in? Ustaz abang tak sat? Aiman. Sahabat. Sahabat. Tengok. Cuba tengok. Cuba tengok Aiman jawab. Eh? Semua duduk satu dewan yang sama. Nampak kan? Yang Khalid. Amir. Tak boleh Khalid. Antara Khalid 5 saat aja antara Khalid tu. Saya tanya tu. Eh? 5 saat aja. Terus salah. Ayah eh. Ubadah ibn Samit sahabat. Hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ubadah bin Samit bahawa dia mengajarkan Quran kepada seorang lelaki penghuni Suffah. Siapa penghuni Suffah? Penghuni Suffah ialah sahabat-sahabat yang tinggal di anjung Masjid An-Nabawi. Sahabat-sahabat yang tinggal di anjung Masjid An-Nabawi. Dulu Masjid Nabawi ada sahabat-sahabat yang miskin tak ada pekerjaan. Sahabat-sahabat yang miskin yang mewakafkan kehidupan mereka untuk belajar ilmu agama, untuk belajar dengan Rasulullah SAW. Depan ni dipanggil sebagai Ahlus Suffah. Siapa? Ahlus Suffah. Ahlus Suffah ialah sahabat-sahabat yang tinggal di Masjid An-Nabawi melapangkan masa untuk mendalami ilmu Islam dengan Rasulullah. Siapakah Ahlus Suffah? Sahabat-sahabat yang tinggal di Masjid An-Nabawi yang melapangkan seluruh kehidupan mereka untuk belajar ilmu agama dengan Rasulullah. Yang ni Ahlus Suffah. Siapa yang pernah mengajar depa ni? Jangan tengok eh. Sayyidina Ubadah bin Samit pernah mengajarkan kepada Al-Quran kepada seorang lelaki penghuni As-Suffah. Kemudian dihadiahkan kepadanya Adlan. Nya ni siapa? Ubadah ke Ahlus Suffah tu? Siapa Ustaz tak tanya lagi? Alif. Ubadah. Ubadah ke Ahlus Suffah? Tadi Adlan jawab Ahlus Suffah. Alif jawab Ubadah bin Samit. Kita tanya Mustafa. Mustafa. Kemudian dihadiahkan kepadanya tu kepada siapa dihadiahkan? Sayyidina Ubadah bin Samit, betul. Dihadiahkan kepada Ubadah bin Samit. Hadiah tu dikira sebagai apa? Sebagai upah Sayyidina Ubadah ajak Quran kepada Ahlus Suffah tadi. Tulis garis perkataan busur tadi. Sebuah busur tu garis tulis. Tulis sebagai upah mengajar Quran kepada Ahlus Suffah. Garis perkataan sebuah busur tulis di situ sebagai upah mengajar Al-Quran kepada sebagai upah mengajar Al-Quran. Dah cukup, itu dah. Semua tengok ah. Sahabat Nabi bernama Ubadah bin Samit ajak Quran kepada seorang sahabat yang di kalangan Ahlus Suffah. Kemudian sahabat Ahlus Suffah tu hadiahkan sebuah busur kepada Ubadah bin Samit. Sampai benda tu ke pengetahuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun jawab, semua tengok hadis. In sarraka an tutawwaqa biha tawqan min narin faqbalha. Nabi kata, jika engkau suka dipakaikan kalung dari api di lehermu, maka terimalah hadiah itu. Maksudnya Nabi bagi ke tak bagi ambil upah? Nabi tak bagi. Hadis ni dijadikan oleh para ulama yang mengharamkan pengambilan upah daripada mengajar Quran. Yusuf, hadis ni dalil kepada mengharuskan ke mengharamkan upah Quran? Upah mengajar Quran. Ha? Mengharamkan?
mengharuskan, mengharamkan. Ustaz tak mau. Ustaz tak mau, Ustaz kata, ha? Lepas tu hantar tuan ubah. Hadis ni digunakan oleh para ulama sebagai dalil mengharamkan upah ajak Quran ataupun dalil mengharuskan mengajak Quran, upah mengajak Quran. Mengharamkan, ya, betul, mengharamkan. Dalil hadis itu adalah hadis masyhur yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan lainnya, dan berhujah pula dengan banyak asar dari ulama salaf. Nampak? Asar ni pendapat. Pendapat ulama salaf dipanggil asar, sahabat dan tabi'in dan tabi' tabi'in. Semalam kita tulis dah, asar ialah pendapat sahabat atau atau tabi'in atau tabi' tabi'in. Perkataan, perkataan ataupun pendapat tabi'in, sahabat, tabi'in ataupun tabi' tabi'in dipanggil asar. Apa itu asar, wahai Danish? Danish Iman. Danish kan? Danish Iman kan belakang. Ha? Ya? Tabi'in. Apa dia tabi'in? Cuba tengok, hamba tengok. Jawab Abu Zain, apa dia itu asar? Okey. Danish. Danish. Nah. Ha, tak mau jawab, tak ada makna apa tak. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akan datang kita akan tengok macam mana pula para ulama yang mengharuskan ambil upah. Dia apa ambil dalil mana pula? Kaifa yastadillun wa bi ayyi ahadith yastadilluna biha fi tahrimi akhdhi ujrati tadris al-Quran. Nah. Gadan insyaallah au ad-dars fi ma ba'd nunaqish hadha al-amr. Sanunaqish hadha al-mawdu' au hadhihi al-qadhiyah insyaallah ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafii khusr illa alladziina aamanu wa 'amilu shalihaati.